Piala Dunia U20 2023, Argentina. Selamat datang di channel ini. Berikut update Piala Dunia U20 tahun 2023 mengenai hasil rangkuman pertandingan babak 8 besar Piala Dunia U20 dan tim yang lolos ke babak semifinal, kemudian top skor Piala Dunia U20, serta jadwal pertandingan babak semifinal Piala Dunia U20. Sebelum dilanjut, Sobat Sport, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Berikut ini hasil rangkuman pertandingan playoff babak 8 besar Piala Dunia U20 di Argentina 2023. Amerika Serikat U20 kalah 0-2 oleh Uruguay U20. Korea Selatan U20 menang 1-0 atas Nigeria U20. Kolombia U20 kalah 1-3 oleh Italia U20. Israel U20 menang 3-2 atas Brazil U20. Berikut ini tim yang lolos ke babak semifinal Piala Dunia U20. Satu, Israel U20. 2, Italia U20. 3, Korea Selatan U20. 4, Uruguay U20. Berikut bagian playoff babak semifinal Piala Dunia U20. Uruguay U20 berhadapan dengan Israel U20. Italia U20 melawan Korea Selatan U20. Berikut ini jadwal pertandingan babak semifinal Piala Dunia U20. Jadwal babak semifinal hari Jumat, tanggal 9 Juni tahun 2023. Uruguay U20 melawan Israel U20. Bertempat di Estadio Unico Diego Armando Maradona, La Plata. Kick-off dimulai pukul 03.30 waktu Indonesia Barat, disiarkan secara langsung oleh Moji TV dan Video.com. Selanjutnya, Italia U20 versus Korea Selatan U20, bertempat di Estadio Unico Diego Armando Maradona, La Plata. Kick-off dimulai pukul 4 waktu Indonesia Barat, disiarkan secara langsung oleh Moji TV dan Video.com. Berikut top skor Piala Dunia U20. Cesare Casadei dari Italia menjadi top skor sementara dengan 6 gol, selanjutnya Marcos Leonardo dari Brazil, dengan 5 gol, serta Justin Cuero dari Ekuador dan Oscar Cortez dari Kolombia, dengan 4 gol. Demikian update seputar hasil dan jadwal Piala Dunia U20, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.